Beliau ini datang ke IGD kami itu sekitar jam 7 malam. Senin Pak ya? Kemarin malam. Jadi Senin malam ya. Keluhannya datang dengan demam, kemudian ada batuk dan sesak. Memang beliau ini pasien lama di RSPB, itu dirawat dengan dokter jantung kami, dokter Cerita. Nah, pada saat datang memang ada penurunan kesadaran, sehingga dari tim dokter kemudian melakukan penata laksanaan biasa, termasuk melakukan pemeriksaan PCR. Jadi pasien datang, almarhum langsung kita masukkan ke ICU. Gitu. Nah, rupanya di ICU juga terjadi penurunan kondisi sehingga di pagi sekitar jam 5.30 ya dinyatakan hasil pasien sendiri boleh tahu Pak apakah memang positif atau tidak? Jadi yang saat ini dilakukan kami melakukan rapid antigen. Nah, rapid antigen itu kami lakukan dan swab PCR juga kita lakukan. Nah, swab PCR ini masih jadi nanti sekitar jam 3. Kalau antigennya Pak? Antigennya memang positif, tapi kan sebenarnya standarnya memang masih menunggu ya. Jadi tetapi tetap prosedurnya kita lakukan dengan prosedur tertentu, tapi nanti kami akan informasikan hasil PCR. Riwayatnya apa sih Pak? Kalau boleh tahu yang membuat semakin turun? Ada riwayat jantung, jadi memang berobat rutin di RSPB. Gejalanya memang ada COVID? Gejala yang masih kita dapatkan hanya itu saja, jadi hanya demam, ada batuk dan sesak.